Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayo Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dari foto jadul Ayu Ting Ting bersama dengan salah satu finalis yang luar biasa, juara satu di salah satu pencarian bakat Indonesian Idol. Di sini ternyata Ayu Ting Ting sudah sejak lama nih mengenal sosok wanita hebat ini, dan dia adalah pemenang juara satu di kontes Idol, yaitu Salma. Memiliki beberapa kesamaan, yaitu pernah dibully dan juga dikucilkan oleh beberapa sahabat dan juga temannya. Dua wanita hebat ini mampu memberikan keajaiban, yakni mampu sukses dan juga memberikan yang terbaik untuk keluarga, bahkan teman yang membulinya sekarang bertekuk lutut bahkan menganggap mereka sahabat. Teman Ayu Ting Ting dijelaskan tidak banyak, hanya beberapa. Dan inilah sahabat Ayu Ting Ting, mulai dari TK, SD sampai SMP, bahkan hingga sekarang mereka sangat dekat, bahkan sangat erat. Ayu Ting Ting walaupun seorang biduan dan juga artis multitalenta yang sangat luar biasa, Ayu tak pernah malu mengaku memiliki sahabat yang biasa. Bahkan Ayu sangat mengakui bahwa Ayu memiliki sahabat yang sangat luar biasa seperti sosok wanita satu ini. Dari TK hingga saat ini mereka selalu bersama, best friend forever pokoknya ya. Dari sini juga Ayu Ting Ting bertemu dengan salah satu sahabat lamanya, yaitu Mbak Inge. Dan di sini mereka berpose bersama nih, udah lama katanya nggak ketemu. Dan di sini juga ada salah satu penggemar Ayu yang sangat bahagia bisa berpose dengan Ayu Ting Ting. Di sini dilansir langsung dari akun Instagram DA3 Alvin, senang sekali kakak dan ponakanku bisa foto sama artis favoritnya nih, tulis salah satu sahabat kita ya, yang tidak sengaja bertemu dengan Ayu Ting Ting, namun Ayu sangat ramah nih ya, mau berfoto bersama. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu bahagia dan pastinya selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk para fansnya, amin ya Robbal Alamin. Dan selain ada informasi tersebut, di sini juga ada informasi mengenai orang Korea terkejut melihat lelucon Korea oleh penyanyi papan atas Indonesia, yaitu Ayu Ting Ting. Ada dua selebgram dari Jepang dan juga Korea nih pemirsa, yang sedang melihat dan juga memberikan koreksi terhadap Ayu Ting Ting yang pintar sekali berbahasa Korea. Bahkan Ayu Ting Ting mempunyai idola K-pop yang sama dengan mereka. Tingkah Ayu Ting Ting pun disoroti oleh mereka karena begitu populernya, karena bisa memperagakan dan juga membuat lelucon dengan bahasa Korea dengan sangat fasihnya. Inilah Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kebahagiaan nih kepada setiap orang yang melihatnya. Dan ternyata dua wanita ini terkejut karena melihat Ayu Ting Ting fasih sekali menggunakan bahasa Jepang dan juga Koreanya pemirsa. Dari patroli Ayu Ting 92 banyak terkejut, itulah yang bisa kita lihat dari ekspresi keduanya ketika diminta mereaction seorang Ayu Ting Ting. Reaction seorang Ayu Ting Ting, dua wanita ini terkejut karena Ayu sangat dekat dengan beberapa K-pop, terutama dengan BTS dan juga satu K-popers yaitu Taehyung nih pemirsa, pria yang sangat luar biasa di hati para penggemarnya. Dan ternyata mereka juga kenalih dengan T-shirt nih pemirsa, dan kaget banget ketika mereka melihat video Ayu Ting Ting bermain dan juga TikTok bareng dengan T-shirt. Dan yang menjadi luar biasa lagi nih pemirsa, ketika mereka berdua melihat handbag Ayu Ting Ting yang sangat indah, gradasi warnanya sangat cantik. Mereka baru saja pertama kali ini melihat warna yang sangat luar biasa, yaitu yang digunakan oleh Ayu Ting Ting.
memilih yang cantik. Ini pertama kalinya aku melihat handbag seperti ini. Ini adalah pertama kalinya nih katanya ya. Suka banget sama gradasinya, cantik banget warnanya. Dua YouTuber ini bernama Yerin dan juga Joon. Dan reaksi mereka sangat luar biasa ya. Dan juga banyak sekali nih pengakuan dari mereka berdua yang sangat luar biasa ketika melihat gaya dan juga penampilan Ayu Ting Ting. Itulah Ayu dengan sejuta pesonanya, mampu memikat siapapun yang dekat dengannya. Oke sahabat semua, selain ada informasi mengenai Ayu Ting Ting yang sudah direaksi, so what I always eat at 7-Eleven ya, mau siang, mau pagi, mau malam, I always come here for my food. I don't care about these Japanese restaurants, fuck that. 7-Eleven do me good. Wait, meet my Japanese tour guide guys, Livy Renata. Back to the food. So you eat 7-Eleven all the time, just like me? Not all the time, I mean mostly. Me too. Leave the option. This one, and this is my go-to noodles. It's the fun. Let's rank the food in order. Number 5, pudding. Number 4, tamago. This shit is a solid 8 out of 10, y'all. Number 3, the sushi roll. I always eat this, man. Number 2 is the sandwich, guys. Ini sumpah salah satu sandwich paling enak yang gua pernah nyoba ever. And the number 1 is this cup noodle, guys. Gua gak tahu ya, but something about 7-Eleven dan makan nongkrong di pinggir jalanan gitu. Shit, bro. That's Japan for me. Pun tak bersama dengan Ayu Ting Ting, namun ya kemana mana Boy William pastinya ada hati Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja yang dapat Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan Mimin memberikan kesan yang sangat luar biasa nih di hati para pemirsa ya. Dan semangat nih karena besok udah masuk weekend lagi. Selamat berlibur untuk semuanya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So what I always eat is 7-Eleven, yeah? Mau siang, mau pagi, mau malam. I always come here for my food. I don't care about these Japanese restaurants. Fuck that. 7-Eleven, do me good. Oh wait, meet my Japanese tour guide, guys. Livy Renata. Back to the food. So you eat 7-Eleven all the time, just like me? Not all the time, I mean, mostly. Me too. Livy option. This one, and this is my go-to noodles. It's the fun. Let's rank the food in order. Number 5, pudding. Number 4, tamago. This shit is a solid 8 out of 10, y'all. Number 3, the sushi roll. I always eat this, man. Number 2 is the sandwich, guys. Ini sumpah salah satu sandwich paling enak yang gue pernah nyoba ever. And the number 1 is this cup noodle, guys. Gue gak tau ya, but something about 7-Eleven dan makan nongkrong di pinggir jalanan gitu. Shit, bro. That's Japan for me. The food in order. Number 5, pudding. Number 4, tamago. This shit is a solid 8 out of 10, y'all. Number 3, the sushi roll. I always eat this, man. Number 2 is the sandwich, guys. Ini sumpah salah satu sandwich paling enak yang gue pernah nyoba ever. And the number 1 is this cup noodle, guys. Gue gak tau ya, but something about 7-Eleven dan makan nongkrong di pinggir jalanan gitu. Shit, bro. That's Japan for me. The food in order. Number 5, pudding. Number 4, tamago. This shit is a solid 8 out of 10, y'all. Number 3, the sushi roll. I always eat this, man. Number 2 is the sandwich, guys. Ini sumpah salah satu sandwich paling enak yang gue pernah nyoba ever. And the number 1 is this cup noodle, guys. Gue gak tau ya, but something about 7-Eleven dan makan nongkrong di pinggir jalanan gitu. Shit, bro. That's Japan for me.